DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tuban mendaftarkan bakal calon legislatif bacalek yang diusung pada pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum Tuban, Jumat 12 Mei 2023. Sekitar pukul 13.58 waktu Indonesia Barat, rombongan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tuban datang ke KPU di Jalan Pramuka Nomor 3 Tuban. Saiful Antariksa, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tuban, menargetkan 5 kursi bisa terisi di pemilu 2024 mendatang. Bismillah, di setiap dapil kita akan mendapatkan 1 kursi atau dalam hal ini 5 kursi tasik mandiri. Jadi Longmas tadi kita diiringi oleh terbangan, ya, kita jalan kaki. Kita ajak seluruh anggota dan caleg untuk mendaftarkan, juga para pimpinan, ya, pada pendaftaran pemilu di 2024. Ada berapa peserta DPD? Kurang lebih sekitar 50. Kesiapan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tuban sudah dipersiapkan dengan matang. Para kader PKS Tuban terus menjaga semangat menang bersama rakyat dalam menghadapi kontestasi politik di pemilu 2024 mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Prayudianto, Netra Channel melaporkan.